Hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming. Kembali ke Great Player. Dan kali ini kita akan membuat Rizal di Heihanusa. Jadi langsung teman-teman, langsung kita bandingkan dengan wajah aslinya. Jadi kira-kira seperti ini wajah dari Rizal di Heihanusa. Oke, langsung ya. Jadi yang pertama kita mulai dengan nama. Namanya adalah Rizal di Heihanusa. Dan untuk di nama punggung adalah R. Heihanusa. Dan untuk komentari aku nggak menemukan yang mirip teman-teman, jadi nggak aku kasih komentari name. Terus untuk basic settings, nationality Indonesia, usia 25 tahun dan kaki kiri ya untuk kaki terkuatnya. Terus register positionnya itu left back. Terus untuk playable positionnya itu aku kasih ke left back dan left midfielder, ya A semua. Terus berikutnya untuk ability. Ability yang halaman pertama seperti ini dan halaman keduanya seperti ini. Weak foot usage dan weak foot akurasi aku kasih keempat teman-teman, karena memang bisa kanan kiri dan cukup powerful dan cukup akurat juga kaki kanannya, jadi aku kasih keempat. Terus untuk player skills itu aku kasih ke ini teman-teman, jadi ada weighted pass, pinpoint crossing, terus long throw dan man marking. Untuk playing style-nya itu aku kasih ke cross specialist teman-teman, karena ya betul-betul kayak specialist crossing sih untuk Rizal di Heihanusa. Terus untuk comp playing styles itu aku kasih ke incisive run, long ball expert dan early cross. Oke, terus sekarang langsung kita menuju ke appearance teman-teman. Appearance kita mulai dari hairstyle dulu. Hairstyle-nya seperti ini. Dan untuk hair color aku rubah jadi warna hitam nomor 6 teman-teman. Oke ya. Terus berikutnya kita menuju ke face. Face-nya untuk skin-nya itu yang nomor 4 dari kiri. 1, 2, 3, 4. Dan yang lainnya seperti itu. Berikutnya ke eyes. Upper eyelid tipe 4. Dan untuk bottom eyelid tipe 2. Lainnya seperti itu, iris color nggak usah dirubah. Terus ke forehead dan brows. Forehead tipe 6. Dan untuk eyebrow tipe 3. Oke. Terus yang lainnya seperti itu, eyebrow color nggak dirubah, teman-teman. Nggak usah, nggak dirubah. Terus nose. Nose-nya tipe 8. Dan untuk outer lines tipe 1. Terus yang lainnya seperti itu. Lanjut berikutnya ke mouth. Upper lip tipe 3. Dan untuk lower lip tipe 1. Sudah, dan yang lainnya seperti itu. Terus lanjut lagi teman-teman, berikutnya kita ke facial hair. Facial hair itu aku kasih nomor 19. Nah, untuk thickness-nya, color nggak usah dirubah, thickness-nya itu kalian bisa pakai 0 atau pakai 1. Karena kadang-kadang agak berkumis, kadang-kadang enggak. Jadi, kalian bisa terserah mau pakai yang tipe 1 atau tipe 0. Aku kasih ke 0 aja kalau aku. Terus lanjut, berikutnya ke cheek cincau. Cheek-nya tipe 1. Dan neckline sama, juga tipe 1. Ya. Dan yang lainnya seperti itu. Berikutnya, ears. Ears-nya seperti ini. Dan lanjut kita menuju ke fisik. Untuk tingginya itu 175 cm dan berat badannya 60 kg. Dan yang lainnya seperti itu. Oke ya. Terus lanjut ke strip style, teman-teman. Untuk strip style, sepatunya tuh kayak sering menggunakan warna merah, teman-teman. Saya kasih yang nomor 34, Nike Phantom Venom. Dan kemudian tape pakai di pergelangan tangan kiri. Colornya strip color. Terus lainnya udah, cuma tinggal diubah yang bajunya dikeluarin aja. Sudah, terakhir kita menuju ke motion teman-teman. Untuk motion itu aku kasih ke goal motion aja. Jadi untuk goal motion yang pertama seperti ini. Nomor 106. Oke. Terus yang kedua itu yang nomor 1 teman-teman, seperti ini. Goal celebration yang kedua ya, nomor 1.
Ya, oke. Oke, sudah semua teman-teman untuk result di Hehanusa. Jadi nanti malam kita akan lanjut ke crit player lagi. Kita akan membuat William Pluim, pemain asal PSM Makassar ya. Jadi ya udahlah, kita ketemu lagi nanti malam teman-teman. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.